Untuk analisis fakta persidangan dilanjutkan rekan saya yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami banggakan, kami simpulkan fakta hukum, sumber malapetaka dan musibah yang dialami terdakwa sebagai berikut. A. Pengungkapan narkotika 41,4 kg. Perintah Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa kepada terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara, Kapolres Bukit Tinggi untuk menjual narkotika sabu. Bahwa pada periode 14 Mei 2022 sampai dengan 16 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi di bawah kepemimpinan terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi melakukan penyelidikan dan pengembangan secara terus-menerus terkait dengan kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika. Bahwa diawali dari penangkapan yang dilakukan oleh unit opsional Sat Narkoba Polres Bukit Tinggi, kemudian dikembangkan oleh Kasat Narkoba Polres Bukit Tinggi saat itu, Alexi Aubaidillah, Wakapolres Bukit Tinggi Syukur Henry Saputra, dan kemudian langsung di bawah pimpinan terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi berhasil melakukan pengungkapan narkotika jenis sabu, yakni pada tanggal 14 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap Abdul Hadi dengan barang bukti 0,74 gram, kemudian dikembangkan, maka pada tanggal 14 Mei 2022 juga ditangkap Dwi Febrianto dengan barang bukti 0,5 gram. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan lanjutan jalannya persidangan dengan terdakwa mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara dengan agenda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Isak tangis AKBP Dodi Prawira Negara terdengar saat dirinya membacakan sejumlah pernyataan atau nota pembelaan atas tuntutan jaksa yang ditetapkan kepada dirinya. Dodi menyatakan relasi kuasa dari atasan kepada bawahan di lingkup kepolisian sangatlah kental. Ia menyatakan tidak pernah terlintas di dalam dirinya, di dalam pikirannya untuk terlibat dalam jaringan narkoba. Namun ia berkali-kali menyatakan tidak kuasa menolak perintah jenderal. Ia menyatakan bahwa kesalahan perintah Teddy membuatnya terperosok. Dodi mengungkapkan sejak awal pengungkapan dirinya sudah menyampaikan fakta demi fakta, namun ia merasa seolah tidak dihargai semua pihak. Dodi juga menyampaikan kepada rekan-rekan polisi bahwa apa yang ia alami untuk dijadikan pelajaran untuk melawan perintah yang salah. Sementara yang kita dengarkan saat ini adalah pihak dari kuasa hukum Dodi Prawira Negara masih menyampaikan sejumlah fakta hukum atau 41,38 kg dan kemudian dilakukan penimbangan di lembaga penggadaian